Oke guys, sekarang gue ini lagi ada di Surabaya guys. Ini kita mau mengicip-icip ini gerobak apa ya guys. Kita dulu lah. Kalau ini dari kayaknya ada buah-buah gitu, ini kayaknya ada ulekan, ini kayaknya rujak guys. Oke lah, kita sekarang beli rujak dulu guys. Mana orangnya? Okay. Oh itu dia orangnya. Yang campur sama yang matang ya. Satu nggak usah pakai cabe, sedeng aja sedeng. Sedeng. Ya. Yang matangan di sini ya? Iya matang dulu. Matang. Deh, awas deh nunggu rombongku deh. Ganti ini deh. Pisang itu. Iya, pisang kerupuk. Oh, pisang kerupuk. Pisang kayak gini gak sedap. Kalau pisang yang kuning bisa juga? Iya, gak bisa, dek. Oh, gak bisa ya? Gak bisa, pisang kayak gitu. Ini kalau kayak gini ditakutin di bawah. Gula merah. Bawang goreng. Iya, kalau mentah sangat sih. Oh. Kau usah nunggu lagi. Kau usah. Itu apa itu? Petis. Oh, petis. Iya. Petis. Langsung dicampur apa di wadah plastik gini bumbu nih? Enggak, campur aja. Campur. Iya. Itu yang matang dulu ya? Iya, matang dulu. Ini tadi yang gua udah beli ya, ini adalah rujak jingur campur guys.
dan ini harganya 10.000 doang ya, jadi amazing lah. Wow, mantap. Wow, kita lihat dulu, kita lihat ada apa aja ini ya. Wow, mantap, ini warna hitam agak kecoklatan gitu. Ini semuanya di sini karena namanya ini adalah rujak cingur campur ya guys ya. Ada paya, ada tahu, dan semuanya ini kayaknya kayak nano-nano gitu rasanya, tapi ini bumbunya enak banget beneran guys. Mantap guys, bumbunya ini mantap banget ini. Rasanya ini bumbunya enak banget, beneran serius, emang enak banget. Kalau pengen nyoba ini datang ke Surabaya di sekitar Pasar Gubeng guys, mantap bener ya. Sama kangkungnya nih, bayam kangkung ya. Mantap nih guys. Oke ya, sampai sini dulu ya. Bagi kalian yang boleh kalian menyukai video ini, sekian ketik like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.